Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue bakal bawakan video reaction pertama kalinya untuk Jai Jai Cukuplah Sekali live in juara lagu 88 ya. Dan ini video dari tahun 88 nih guys, jadi otomatis gue belum lahir, bahkan abang gue pun belum lahir gitu. Jadi ini videonya udah lama banget dan gue nggak tahu ini penyanyinya seperti apa, suaranya dan orangnya juga wujudnya seperti apa, I don't know, so let's find out ya. Tapi sebelum kita mulai video reaction ya, untuk kalian yang baru mampir ke sini pengen nonton video reaction untuk berbagai penyanyi, bisa cek di kolom deskripsi. Di sini banyak link yang sudah tersedia, tinggal kalian cek aja pengen nonton yang mana ya. Oke, kita langsung lihat penampilan dari Jai Jai Cukuplah Sekali. Bertanya tentang dia dan kehebatannya, sedangkan segalanya telah kau tahu. Tiada rahasia hidupku. Wow, suaranya ini sangat powerful ya. Dan dari stylenya ini seperti kayak tentara dengan pakai baret gitu ya, sangat formal gitu. Di sana kulahirkan kekesalan, segera kau mengambil kesempatan, mengungkit perbuatan yang keterlanjuran. Kau pulang bercerita tentang hati luka, video ini memang audionya sedikit lebih kecil gitu ya, tapi memang nggak mengurangi kualitas dari Jai Jai itu sendiri dalam bernyanyi ya. Ini suaranya sangat powerful dan jernih gitu, effortless sekali dalam bernyanyi. Gila memang. Jadi penyanyi tahun 80-an atau 90-an itu memang 90% itu good quality gitu ya. Sisanya itu kayak ya good, antara dia good looking atau dia biasa aja gitu ya. Tapi yang pasti kualitas vokalnya itu benar-benar bagus ya. Lahirkan kekesalan, segera kau mengambil kesempatan.
penampilannya sangat elegan ya. Dia cukup berdiri dengan bernyanyi, tapi suaranya, auranya itu terpancar ya. Star quality-nya itu sangat terpancar. Memang penyanyi zaman dulu, the best. Demi masa depan yang kita mimpikan, hapuskanlah kenangan yang mengusik perasaan. Tiap kali memandangmu tak teringat kesanku. Maafkan aku sayang, menodai kebersamaanmu. Benar-benar ini penampilannya simply elegan ya, tipikal penyanyi-penyanyi legend tuh ya kayak gini. Jadi mereka tampil, datang di stage, nyanyi, nggak banyak gimmick, yang penting suaranya itu sangat menggelegar. Kita yang nonton puas gitu ya, yang dengar puas. Jadi sangat enjoyable banget nonton penampilan para living legend Malaysia yang bernyanyi saat ini gitu ya. Oke, gimana menurut kalian tentang penampilan di era 80-an? Apakah masih ada yang suka denger lagu ini di tahun 2022? Coba gue pengen tahu komentarnya, tinggalin komentar kalian di bawah sini. Jadi segitu aja video reaction-nya, gue mau pamit. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.